yuk kita detail stand iPad dari brandnya Tripledi yang juga bisa digunakan untuk HP. Versi terlama dan versi terbaru mereka ini harganya sekarang sama, Rp180.000 gitu. Cuman 2 tahun yang lalu, versi lama yang aku punya itu harganya masih tinggi, Rp250.000. Bedanya apa? Yang model lama itu lehernya nggak bisa diputar, sementara yang baru itu bisa diputar. Dan yang terbaru ini punya 2 versi. Ada yang tipe lehernya bisa dipanjang pendekin dan ada juga yang nggak. Kalau untuk iPad dengan ukuran 11 inci yang aku punya, ini udah oke lah ya, pas gitu. Tapi kalau untuk iPad di atas 11 inci, aku nggak ngerekomendasiin karena kayak timplang terlalu gede dengan stand ini. Kalau untuk kokohnya dia, menurut aku lebih kokoh versi terlama dibanding yang baru, karena yang baru ini ketika aku pakai ngedit masih terasa goyang walaupun tipis. Jadi kalau kamu kerjaannya tuh ngedit, mending ambil yang model lama aja karena dia nggak bakal goyang ketika dipakai. Tapi kalau kamu butuhnya sekedar untuk nonton, ambil yang model terbaru ini karena dia enak bisa diputar-putar, terus lehernya bisa dipanjang pendekin sesuai sama kenyamanan ketika kamu nonton gitu. Dan untuk merek ini menurut aku diawet karena udah 2 tahun aku pakai. Lehernya masih kokoh, nggak ngelos. Jadi kalaupun dia ngelos, kita masih bisa ngeset lagi pakai obeng yang memang dikasih dari bawaan kita beli. Jadi makanya yang terbaru pun aku masih ngambil dari merek yang sama.